Cinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan drama terbaru berjudul The World of the Married. Drama yang sukses mencuri perhatian ini merupakan drama terbaru yang tayang di JTBC. Drama The World of the Married mengisahkan tentang kehidupan suami istri yang menjadi rumit karena kehadiran orang ketiga. Saking serunya, bahkan pada awal penayangan drama ini, sudah meraih rating tinggi mengalahkan Itaewon Class yang dibintangi Park Seo-joon. Tentunya ada banyak fakta unik yang harus kamu ketahui tentang drama The World of the Married. Apa saja itu? Simak yuk ulasan berikut ini. Dibuat ulang dari serial Barat. Perlu kamu tahu kalau drama ini merupakan remake atau buatan ulang dari serial TV Inggris yang berjudul Dr. Foster. Dr. Foster ini tayang di BBC One pada tahun 2015 silam. Walau merupakan adaptasi dari Dr. Foster, namun The World of the Married tidak 100% meniru jalan cerita serial BBC tersebut. Serial originalnya lebih fokus pada karakter utamanya. Sementara dalam versi adaptasi untuk drama Koreanya, kami ingin menggambarkan perubahan emosi tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya, ujar produser Mo Han di lansir Korea Heart. Medsos dibanjiri komentar netizen Indonesia. Para penonton tentu tidak bisa menolak dari visual kedua tokoh wanitanya, yakni Kim Hae dan Han So Hee. Visual kedua wanita ini memang juga memberikan pesona tersendiri. Menariknya, ternyata netizen Indonesia juga membanjiri komentar di Instagram Kim Hae dan Han So Hee. Kim Hae sebagai istri sah mendapat banyak dukungan dan pujian dari para fans Indonesia. Sedangkan Instagram Han So Hee dibanjiri dengan sebutan pelakor tapi cantik. Bahkan salah satu presenter Indonesia, Uya Kuya, juga ikut berkomentar. Hampir terbawa ombak saat syuting episode 14. Ketika syuting episode 14, salah satu adegan menggambarkan Kim Hae sedang bersama aktor Lee Mo Saeng dalam deburan ombak di pantai. Ternyata adegan itu hampir merenggut nyawa keduanya. Peristiwa menyebarkan itu diceritakan oleh tim dari Yang Yang Surfing School yang bertindak sebagai tim penyelamat. Saat syuting, adegan Kim Hae terjun ke laut dan Lee Mo Saeng berusaha menyelamatkannya. Mereka terbawa ombak hingga menjauhi pantai, lanjut petugas dari Yang Yang Surfing School. Melihat kejadian itu, tim penyelamat dari sekolah selancar itu bertindak cepat terjun ke laut untuk menyelamatkan Kim Hae dan Lee Mo Saeng. Honor yang dianggap kurang oleh warganet Korea. Dalam episode terbaru, program TV Korea Rumor Has It membahas bayaran yang diterima Kim Hae memainkan drama tersebut. Kim Hae dikabarkan mendapatkan honor 70-80 juta won untuk setiap episodenya. Nilai tersebut berkisar antara 850 juta hingga 980 juta. Sumber dari media Associated Korea mengatakan honor Kim Hae ini tergolong tinggi. Sementara honor yang lebih tinggi dari itu didapat aktris Go Hyun Jung, Jun Ji Hyun, Son Ye Jin dan Song Hye Kyo. Namun, warga net Korea justru menganggap bayaran Kim Hae masih tergolong dia layak dibayar lebih. Drama ini dipromosikan menggunakan namanya sejak awal. Jadi sungguh, dia perlu dibayar lebih, tulis reaksi warga net mengomentari kabar itu. Pecahkan rekor rating tertinggi sepanjang sejarah drama Korea. Pada tanggal 9 Mei, rating The World of the Married kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea. Menurut Nielsen Korea,
siaran drama hit 9 Mei, episode 14, kembali ke peringkat nasional rata-rata 24,3% yang membuat sejarah pekan lalu. Dilansir dari Sompi pada 9 Mei, drama romansa fantasi mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1% dan 8,1% untuk dua bagiannya. The World of the Marriage yang tayang di JTBC terus mendominasi slot waktunya. Menurut Nielsen Korea, sehari sebelumnya, episode 8 Mei dari drama yang sangat populer itu mencetak rata-rata peringkat pemirsa 21,1%.